Korea ni. Buat barang apa international? Kita akan sorting barang-barang. Ah, sorting international. Dan kita akan support ikut dia punya service provider. Okay, first kita ada dua bahagian, satu Singapore dan satu lagi international. Untuk Singapore kita ada branch sendiri. So disebabkan Singapore kita ada branch sendiri, kita akan buat dia punya proses mengikut kita punya cara. Kita punya cara tu cara GDEC sendiri. So kita akan first untuk parcel kita perlukan invoice. So kita kena pastikan benda tu ada invoice ke tak. Cerita masalah-masalahnya. Selalu pasalnya tak ada invoice. So kalau tak ada invoice kita kena hold. Kalau barang tu tak ada invoice kita tak boleh hantar. Untuk dokumen kena timbang satu persatu. Okey, kejap. Yang ini cerita kerja. Kerja. Saya nak dengar tu cerita yang buruk-buruk pasal kerja. Kena marah, kena baik ganti, dan sebagainya. Okay, bila kita hantar ke satu-satu country yang lain selain daripada Malaysia. Kadang-kadang, okay, for example, kita hantar barang tu ke Hong Kong. Tapi dalam sistem, kita tekan founder. Kita salah pilih. Kita salah pilih. Charge tu akan kita yang kena bayar. Awak kena bayar kata? Siapa yang buat, dia yang kena bayar. Kalau awak buat? Awak yang buat, awak yang kena bayar. Kalau orang lain selain daripada tu yang dia yang buat, dia kena bayar. Seterusnya, masalah-masalah tu tak banyak masalah lah. Kita punya department tak banyak masalah. Masalahnya bila kita salah hantar, dia punya weight semua salah. Kadang-kadang bila kita rushing, dia akan salah weight. Misalnya tak timbang. Kalau tak timbang, kita jadi salah you lah. So you kena tanggung dia punya risiko. Selebihnya kerja yang ada tekanan ni, tekanan ni dia ada dia punya cut out time. Time ni kena habis, time ni dia akan pick up. So kalau you tak habis time tu, dia punya penyelia akan marah sama you lah. You kena habiskan secepat mungkin dalam time tu. Dia ada dia punya cut out time. Shift malam. Shift malam. Satu-satu service provider dia ada satu-satu cut out time. Satu persatu dia kena siapkan. Kerja kita ni shift? Kerja kita ni shift malam. Okay. Kita tak ada shift lah, kita semua kerja malam saja. Dari pukul 7 hingga ke 4 pagi. Selepas 4 pagi tu, kita ada OT sampai 7 pagi. Macam saya sekarang penyelia. Belum tidur daripada malam semalam. Semalam tadi tak masuk. Oh, semalam tak masuk? Okey. Okey, kalau saya penyelia, saya akan masuk pukul 10 malam. So, selepas tu saya akan ekor diorang punya masalah-masalah semua. So, bila you masuk kerja, you kena buat shorting banyak. You kena tengok dia punya country betul-betul. Kalau you tersilap country, kalau kita hantar Singapura tak apa, disebabkan kita ada Singapura branch sendiri, dia akan hantar balik kita. Tapi kita hantar dekat country lain, kita kena bayar dia punya charge yang pergi balik country yang sebetulnya. Sebab kerja kita shift malam. Sebab kita kerja shift malam, kadang-kadang tak awak tak boleh lah. Awak tak boleh tidur. Kadang-kadang tak tidur pagi. Tapi malam kita memang tak boleh tidur. Bila kita masuk kerja, memang tak ada time nak tidur lah. Satu jam rehat, you pergi rehat, masuk, sambung kerja. Tak ada time tidur. Kalau you tidur ke apa, kita punya penyelia mesti akan kena marah. Penyelia akan kena marah? Penyelia akan marah. Penyelia akan marah. Lepas tu lagi, panas. Tak ada panas lah, Pak. Tak ada panas? Oh, aircon sekarang? Dulu dalam bilik aircon lah. Dulu bilik aircon. Cerita bosan kerja. Bosan. Okey, tak apa, seronok tu kemudianlah bila dia masuk. Tapi cerita dulu, kerja tu tiap-tiap hari buat benda sama. Okey, kerja tu tiap-tiap hari kita akan buat benda sama. Tapi kita nak kata risiko tu kurang, tapi cuma challenging banyak. Sebab kita akan hadapi masalah custom. Kadang-kadang barang kita akan ditahan oleh custom. Bila custom tu tahan barang kita, kita punya declare, kadang-kadang kita sudah declare salah. So penyelia akan marah kita juga, kenapa you sudah declare salah. Karena contoh, benda tu buku, tapi kita declare sebagai dokumen, tak boleh juga. Lain-lain negara punya customer, lain-lain dia punya keperluan. Pendek kata, kalau buat salah, akan kena marah. Okay. Jadi satu, kalau buat silap, kita yang kena bayar. Sudah kan memang susah kerja malam.